Oke, kita mau makan di salah satu restoran, namanya di Omah Cobek. Kamu mau pesan apa? Udah? Hah? Apa? Pesan apa? Plecing. Plecing cowok ya? Gampang. Apa nih? Mau pesan apa nih? Bebek hitam? Waduh, ini yang aneh-aneh semua dipesan. Apa ya jadinya teman-teman? Ada di sini. Sudah pesan? Bebek hitam khas Maduranya sama. Bebek hitam, bebek Surabaya, saya Madura. Ya? Madura. Harus saya kermasnya. Kamu bebek apa bebek kamu? Paket keropos 2. Iya. Ya. Oke. Sama mineral 1. Iya. Orange coconutnya 1 deh. Ya? Orange coconutnya. Ini ada. Yo, ini ya tempat makannya, namanya Omah Cobek. Tapi sorry, tadi gua lupa ngambil dari depan ya. Nah, yang ngambil gambar namanya tadi di sana itu, sorry ya. Oke, pesanannya udah datang ya, udah ready to eat. Yang ini bebek apa tadi? Bebek hitam Madura. Terus yang ini kamu dengar? Ayam kremes. Kampung kremes. Oh, dari kampung ya ayamnya? Iya, dari kampung. Kampung. Terus yang ini bebek Surabaya. Terus bebeknya banyak sekali. Bebek Surabaya, jadi jauh sekali datang. Pokoknya dia kalau pakai mobil itu sekitar 20 jam sampai sini mati. Jadi itu yang gua pesan tadi. Oke, kita coba, kita tes ya. Ribu. Jangan lupa di subscribe. Gimana rasanya, Nal? Enak banget. Kalian kalau mampir, dan jangan lupa pesan ayam yang udah mati ya. Iya. Ayamnya kalau hidup kamu lebih dikit lah makannya deh. Lihat guys, ini enak dong. Sampai saya nggak jadi makan. Sambal mangga. Itu mangga ya? Iya, ini sambal mangga. Ini namanya sambal pao. Halo, Mang. Baru jual ya? Dari Madura ini ya? Jauh-jauh dari Madura sampai Lombok mati. Iya. Saya Surabaya. Ini enggak tahu dari kamu. Di Sopo atau mana? Aslina, Aslina. Ini kayak gimana? Hey, Madura. Pedas ini. Kamu lebay-lebay nih. Abang yang lebay. Ini bebeknya dari Surabaya, namanya di apa? Di daftarnya dulu. Mau coba, ternyata yang bikin kita liuran itu sambalnya enak, pedes sekali. Saya orang Lombok, padahal tapi tak lain sama pedesnya yang ini ya. Saya tadi kan minta asisten.
asisten sambalnya asisten saya. Oh, itu. Ya, kamu jadi asisten. Ini santeknya dibilang asisten. Enak. Enak juga ya, Bang. Ini udah kombinasi gitu, Jawa sama lombok. Jawa sama lombok suka ya, yang paling manis ya. Kalau lombok itu suka yang pedas, jadi dia sambal yang sumpah ini enak banget. Pedasnya rekomend. Coba. Gimana Bang, enak? Endol kan? Mantap. Endol itu ya? Really delicious. Spicy. So delicious, very so delicious. I don't know, maybe because I'm hungry sometimes, but I really taste this very delicious. Sampai habis nanti baru saya minum. Sampai serem saya ngeliatnya. Harusnya bapak bingkem aja gitu loh di foto. Gak usah cengengnya sih kayak gini, gak serem. Ya kalau di foto susah sekali dulu. Asli susah sekali dulu. Ini kan udah ada ini. Ini gak berani terbesar di mata. Ini yang tadi. Gak mau cepetnya. Gak pengen ntar. Lagi nggak, ini iya, ini ada kita di sini enggak? Oh, bagus, kita harus nonton. Kalau ada kita nih, kalau enggak ada kita enggak usah nonton. Iya, itu udah maksudnya. Aku enggak. Jangan lupa di save aku. Kalau enggak, kamu enggak bisa naik mobil itu. Baiklah, aku naik odong-odong dulu. Ya enggak, aku pakai Lamborghini-nya Ma'ano, tapi Ahmad jangan kebakar. Timunnya, oh, rasa banget gitu ya. Enak. Kayak rasa apa? Kalau timun. One more. I have to say one more time. It's not from Surabaya. It's really good. The taste is really delicious. Okay, don't forget to subscribe Mandalika channel. Jangan lupa deh. Don't forget to subscribe. See you next time.